Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda sekarang dapat menyediakan sumber daya sendiri sebagai sumber daya pendidikan terbuka. Anggaplah Anda telah membuat sketsa yang bagus dengan penjelasan dan ingin menerbitkannya. Anda dapat melisensikan karya Anda dengan menandainya dengan lisensi CC pilihan Anda. Penandaan ini dapat berupa teks pendek yang menunjukkan lisensi dalam pemberitahuan hak cipta. Atau serumit menyematkan informasi lisensi di situs web Anda dengan kode HTML yang terkait dengan setiap lisensi. Anda dapat menemukan kode HTML yang sesuai di situs web Creative Commons. Anda dapat menggunakan platform online dan jika memungkinkan memberikan informasi lisensi yang sesuai di sana, Zenodo misalnya, ditujukan untuk sumber daya open science. Di sana Anda dapat mempublikasikan sumber daya pendidikan terbuka Anda. Mungkin Anda juga dapat mempublikasikan sumber daya Anda di arsip sumber daya pendidikan terbuka jika opsi tersebut tersedia untuk Anda. Sayangnya, tidak ada cara yang tepat untuk mempublikasikan sumber daya pendidikan terbuka dimanapun dan untuk setiap topik dan setiap orang. Anda sering harus kreatif di sini. Agar sumber daya pendidikan terbuka Anda dapat ditemukan nanti, penting bagi Anda untuk menulis informasi yang sesuai tentangnya, Miss. Apa yang disebut metadata yang sesuai, dan mungkin Anda membagikan alamat web untuk sumber daya pendidikan terbuka yang baru dengan orang-orang yang berpotensi tertarik pada Anda jaringan daring.